bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berada pada malam yang ke-12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan kedatangan bulan Rabiul Awal kita mengingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya segar di dalam ingatan kita sebagai seorang hamba, seorang pengikut kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya-Allah. Kita berada pada muka surat 109, kita masih membicarakan air dan hukumnya. Jadi ulama-ulama fiqh telah membahagikan air ini kepada 4 kategori ataupun 4 bahagian. Yang pertama, air yang suci lagi menyucikan. Yang suci dan menyucikan. Jadi kita dah sebut hari itu, hari air yang suci lagi menyucikan ialah air mutlak, yang ianya tidak disandarkan dengan sesuatu, tidak bercampur zatnya, sama ada zat itu suci ataupun najis. Jadi airnya suci lagi menyucikan, namanya air mutlak. Yang keduanya, para ulama menyebutkan bahawa ada air yang makruh digunakan untuk berwuduk, tapi makruh ketika ia panas dan hukumnya harus atau dibolehkan untuk menyuci pakaian. Yang ini, air ni namanya air musyammas, iaitu air yang terjemur di dalam bekas-bekas logam. Kalau dalam buku fiqh disebut, maknanya bekas-bekas yang menerima tukul. Itu dalam kitab-kitab fiqh. Kalau baca dalam kitab fiqh disebut gitu. Kitab-kitab fiqh lama, kitab turas. Dia kata bekas-bekas logam yang menerima tukul. Maknanya diketuk. Nak buat dia tu kena ketuk. Zinc, contohnya kan, emas, perak dan sebagainya lah. Dia kalau nak buat bekas mesti dipukul. Ada pun plastik tak perlu. Kan? Plastik tu tak termasuk. Dan syarat yang kedua, air musyammas ini, pertama bekas yang menerima tukul atau daripada logam, yang kedua terjemur di bawah panas, negeri yang panas. Itu syarat yang kedua. Dia ada dua syarat yang mesti dipenuhkan untuk dia menjadi maknanya air musyammas. Jadi ketika mana dia panas, kita tak boleh gunakan. Dan kalau menggunakan, ada mudarat dia. Ada mudarat dia. Yang ketiganya, air suci tapi tidak menyucikan. Yang ini disebut dengan nama air musta'mal ataupun air mutaghayyir, iaitu air yang berubah. Jadi sekiranya air yang telah, yang nak diberikan kategori air musta'mal ini, iaitu air yang kurang daripada 2 kullah. Hari itu kita dah sebut 2 kullah itu lebih kurang maknanya 216 liter. Kan? Ataupun perseginya 60 kali 60 kali 60. Panjang 60, lebar 60, dalam 60. Maknanya itu ia sukatan untuk 2 kullah. Jadi kalau sekiranya air yang kurang 2 kullah yang telah digunakan untuk basuhan wajib, maknanya basuhan wajib ni tak semestinya dengan ambil wuduk, mandi ke ataupun apa ke, atau menghilangkan najis, maka hukumnya air itu dinamakan dia air musta'mal, iaitu air yang macam mana? Yang kurang daripada 2 kullah. Nanti kalau kita nak guna untuk basuhan fardu yang lain, walaupun dia tidak masuk najis, air itu telah dikira air musta'mal sebab sukatannya lebih kurang daripada 2 kullah. Kalau sekiranya sukatannya lebih daripada 2 kullah yang kita sebut tadi, walaupun dah diguna oleh beberapa orang untuk sukat, untuk basuhan fardu, maka dia masih lagi dikirakan air mutlak. Jadi ni tuan-tuan,
Kita tengok di masjid-masjid tu dia ada kolah kan. Kolah dia besar. Jadi walaupun digunakan orang untuk berapa ramai, jadi sukatan tu lebih daripada dua kolah. Jadi tak menjejaskan, maknanya tidak menjejaskan dari sudut apa dia? Maknanya taraf air air mutlak itu sendiri. Tapi kalau kurang dulu dalam baldi contohnya, kita lepas ambil wuduk, basuhan wuduk, maka orang lain tak boleh guna lagi dah. Sebab air itu dah dikira mustakmal. Kerana apa? Kerana sukatannya kurang daripada dua kullah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada lagi satu jenis air yang suci tapi tidak menyucikan, iaitu air mutaghayyir, iaitu air yang berubah. Air yang berubah salah satu daripada sifat, sama ada dari sudut warna, sama ada dari sudut bau ataupun rasa. Kerana bercampur dengan sesuatu benda yang suci, contohnya kopi ke teh ke kan, ataupun air buah-buahan seperti mana air kelapa, dia suci. Kalau tak suci misalkan orang boleh minum, ada harga lagi tu kan. Tapi kalau nak buat untuk mandi hadas, nanti takut bangun pagi tu hilang semua daging-daging, dah kena bawa lagi dengan semut ni. Memang dah ada penyakit kencing manis pula tu kan. Jadi bimbangnya gitulah kan. Jadi air yang disebabkan dinisbahkan kepada kelapa, dinisbahkan kepada air teh, air kopi, dia sifatnya suci pada dirinya tapi tidak boleh menyucikan air lain. Makna suci pada dirinya maksudnya apa? Kalau kita minum boleh kan. Tapi untuk mengangkat, menggunakan untuk basuhan fardu seperti mandi, menghilangkan najis ataupun untuk berwuduk, maka tidak dibolehkan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kategori air yang keempat namanya ialah air ini hukumnya tidak suci dan tidak menyucikan. Dia terbahagi kepada dua lah. Pertamanya air yang berubah salah satu daripada sifatnya, sama ada warna, bau dan rasa. Kerana terkena najis, sama ada air itu banyak atau sedikit, air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini air yang kata hukumnya suci, tidak suci pada dirinya dan tidak boleh menyucikan yang lain. Sifat air itu sendiri tidak suci, nak guna untuk menyucikan yang lain pun tak boleh. Walaupun dia kullatin ataupun qalilul min kullah, sama ada satu dua kullah ke ataupun kurang daripada dua kullah ke, kalau masuk najis di dalamnya berubah daripada salah satu tiga sifat, maka air ini najis. Najis. Kita dah tengok tak dalam hukum yang sebelum, air banyak air sikit. Air sedikit masuk najis, berubah tak berubah, najis. Kan? Air yang sedikit masuk kurang daripada dua kullah, masuk najis sama ada berubah rasa, bau atau warna, tetap najis. Air yang lebih daripada dua kullah masuk najis, ada tak najis, boleh jadi najis atau tidak, tengok. Hilang daripada salah satu daripada tiga sifat, najis. Kalau tidak hilang salah satu daripada tiga sifat, maka hukumnya mutlak. Air itu tetap hukumnya suci lagi menyucikan. Yang ini kita kena faham. Sebab apa tuan-tuan kena faham? Sebab air ni digunakan dalam kehidupan kita. Makan, mandi, untuk apa ni? Berhadas, berwuduk, semua. Semua ni. Membasuh pakaian, membasuh maknanya peralatan, perlu kepada kita memahami jenis-jenis air supaya kita perlu faham bahawa najis ini dia ada dua. Najis ni ada dua. Pertama dinamakan dia najis aini. Najis aini. Apa maksud najis aini? Iaitu najis yang nampak dari sudut ain dia. Ain dia nampak.
nampak benda kotor dia, ada makna najisnya, nampak. Itu dinamakan najis aini. Dan satu lagi dinamakan dia najis hukmi. Ainnya tak ada, tapi hukumnya ada. Dah dibuangkan najisnya, contoh, najisnya dah dibuangkan. Tetapi oleh kerana kaedah pembasuhan itu tidak mengikut yang ditetapkan oleh syarak, yang telah diluluskan oleh syarak, maka menyebabkan bersih pada adat tapi tidak membersihkan pada syarak. Ini tuan-tuan kena faham. Anak, kita basuh pakaian tak? Basuh pakaian masuk dalam washing machine, kan? Ha? Kita basuh-basuh, baju tu kena najis air kencing budak-budak yang telah makan selain daripada susu ibu, contoh. Nah, kita masukkan. Jadi kita basuh-basuh, buang air, masuk buang air. Ha? Bekas bernajis, baju yang kena pada semua baju dalam tu bernajis. Kita pun taruh soflan contohnya atau pewangi. Dia hanya wangi dari sudut adat, bersih dari sudut adat, tapi tidak membersihkan dari segi syarak. Syarak. Kerana apa? Kerana pakaian itu dihukumkan masih lagi ada najis hukmi. Hukmi, hukumnya ada walaupun najisnya dah tak ada. Ha, jadi ini mesti dipaham. Mesti dipahami, tuan-tuan. Kan? Ha. Kalau kita di rumah, sofa kita tu jenis yang fabric, kan? Adanya daripada kain. Budak-budak kencing tu. Ha. Dia kalau pakai yang spray tu, kan? Itu cuma mengangkat bau je, tidak menghilangkan najis. Ha, ini kena faham. Kan? Kita kena faham. Ha, jadi, itu sebabnya memahami tentang hukum air ini, dia melibatkan dalam soal ibadat dan menentukan sah atau tidak. Kalau kita tak tahu dari sudut air, cara menyuci najis dan sebagainya, kita bimbang. Itu sebabnya kalau orang-orang terdahulu, dia punya tandas, dia tidak bersambung dengan masjid. Mereka ni membina tandas tidak bersambung. Di Mesir kalau waktu kami belajar dulu, tandasnya tidak bersambung dengan masjid. Dia satu terpisah, bangunan terpisah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia punya implikasinya, kalau sekiranya dia tandas ni dia bercantum dengan masjid, terkadang-kadang orang yang masuk tandas ni, waktu dia buang air kecil atau air besar, kan? Dia bukan datang, kadang-kadang dia masuk tidur dalam masjid, dia bukan untuk sembahyang. Lepas dia buang air kecil, dia tidak lazim mengambil wuduk ataupun tidak lazim membasuh kaki. Andai kata waktu dia buang air kecil, maknanya kena percikkan air kencing pada kaki-kaki dia, maknanya dia naik sampai ke atas, kan? Dia naik sampai ke atas, bermakna dia membawa, dia menyebarkan najis tu, memindahkan najis kepada tempat yang suci. Kering tempat tu, najis dipijak kering. Nanti bila orang ambil wuduk, basah, pijak situ, itu dinamakan najis hukmi, kerana tempat itu bernajis asalnya. Abang ni yang kita kena bicarakan, supaya kita benar-benar memahami jalan yang paling selamat. Ada pakai sleeper dalam rumah, kan? Dari keluar daripada tandas nak pergi ke tempat bilik ke ruang tamu ke, pakai sleeper, kita berwuduk, kita bimbang. Anak-anak kita ni masuk tandas, dia tak basuh kaki dan sebagainya, dia kencing dalam keadaan dia pun tidak mengetahui akan hukum, maka dia memindahkan najis tu. Memindahkan najis daripada najis aini, dia akan pergi kepada najis hukmi pula. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kita kena peka lah, kan? Dalam membicarakan masalah ni, kan? Okay. Juga termasuk di dalam hukum tidak suci dan tidak menyucikan, iaitu air yang sedikit yang kurang daripada 2 kullah,
yang terkena najis walaupun tidak berubah salah satu daripada sifatnya. Mana-mana air yang kurang daripada dua kolah, satu baldi contohnya, satu baldi, satu tempayan, kan, terkena najis walaupun tidak berubah salah satu daripada tiga sifat, bau, rasa, warna, maka hukumnya dia tetap najis. Sebab sebab dia kurang daripada sukatan dua kulah, iaitu 216 liter ataupun dari sudut bekas 60 kali 60 kali 60. Bekas tu tak besar. Jadi dengan sebab itu tak boleh digunakan untuk bersuci. Maka dua keadaan ini yang kita sebut ni, yang hukumnya tidak suci, tidak suci dan tak menyucikan, dinamakan air mutanajis. Air mutanajis, bukan air muntah najis. Air mutanajis. Waktu kita temu duga ada yang cakap, ni air berapa jenis? Dia pun sebut air mutlak, air muntah najis. Kita kata mana pula datang hukum ni lah. Sebutan kena tepat, air mutanajis, air yang terkena ataupun air yang dimasuki najis. Maka dia tengok pada berapa keadaan air, dua kulah atau kurang daripada dua kulah, berubah tak berubah. Okey, masalah, permasalahan susu, minyak, madu dan semua zat yang berbentuk cairan, sama ada ia banyak atau sedikit, hukumnya seperti hukum air yang sedikit dalam semua permasalahan, kecuali jika ia mengalir dari atas. Dia mengalir, dia mengalir tu dia akan mana hilang kan. Jadi kalau sekiranya air tu di dalam bekas, susu tadi dalam bekas, minyak dalam bekas, madu dalam bekas, dia sama macam hukum sama ada dua kulah atau kurang daripada dua kulah. Tu balik pada hukum asal dia, macam air juga kan, dia hukum macam cecair juga. Yang keduanya, air dalam perigi atau dalam bekas lain yang berubah warna atau bau atau rasa kerana disebabkan daun-daun yang gugur dengan sendiri dan suci. Jika dimasukkan daun-daun tersebut dengan sengaja dan berubah, maka ia tidak suci. Contoh, kita ada perigi. Perigi kita tu masuk daun, daun getah. Ataupun daun pokok rambutan masuk dalam tu. Berubah air daripada putih jadi warna coklat contohnya. Jadi bagaimana keadaan dia? Maka dia kata kerana disebabkan daun-daun gugur itu dengan sendirinya. Dengan sendiri, gugur sendiri. Bukan kita yang buang kan, ambil kumpul banyak-banyak dan lepas sapu, ni mana nak buang ni, buang je dalam perigi Sehingga maknanya dengan kita buang tadi, air itu berubah dengan sebab sampah daun yang kita buang, maka dia hukumnya tak menyucikan. Tapi kalau gugurnya sendiri, contoh masuk dalam kebun, ada tanam pokok getah, dibuatnya maknanya ada parit, parit tu ada air, masuk daun pokok getah tu, adakah air itu suci? Suci. Kerana bukan kita yang masuk kan, daun tu bukan kita yang buang, dia jatuh sendiri, maka suci. Kalau kita yang masuk kan, tidak menyucikan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, dia ada bagi maknanya buku-buku yang boleh kita rujuk kitab tu. Dan yang ke-83, jika berubah warna atau rasa dan baunya, jika ia warna, rasa, warna dan bau itu hilang dengan sendirinya atau ditambah air lain ke dalamnya, walaupun air tambahan itu air musta'mal atau mutanajis, air itu menjadi suci semula. Tetapi jika diletakkan minyak wangi atau za'afaran, ia tidak suci. Jadi kalau sekiranya air tadi hilang tiga sifat, salah satu sifat sama ada bau, rasa atau warna, hilang tu dengan sendirinya,
Hilang dengan sendirinya. Air tu banyak. Ha, asalnya berbau, lama-lama dia hilang bau, baunya hilang. Kan? Rasanya macam biasa, warnanya macam biasa. Kemudian ataupun ditambah nak menghilangkan satu sifat yang hilang tadi, baunya tadi, kita tambah dengan air lain, tambah. Sama ada yang ditambah itu menggunakan air mustakmal atau air mutanajis. Ha, maka hukumnya air itu menjadi suci sebalik. Ha, jadi tuan-tuan. Ha, tetapi jika diletakkan minyak wangi atau zaafaran, air tadi makna hilang dia punya sifat, salah satu sifat hilang. Kita masukkan minyak wangi, kembali dia neutral. Bau tak ada, warna tak ada, rasa tak ada. Kan? Maka meletakkan minyak wangi atau zaafaran, dia tetap tak suci. Ha, itu berbeza tau. Ha, jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ha, jadi boleh rujuk kepada kitab yang telah disebutkan di bawah, kan? Ada muka suratnya, kan? Semua ada. Berpindah kepada fasal yang ke-9. Jadi mudah-mudahan bab air ni memang kita hadam betul lah. Maksud hadam betul ni faham. Jangan tak faham tuan-tuan. Bab ni masalah ibadat. Ustaz bajau air je. Air orang tak lulus. Kan? Belajar bab air orang tak lulus. Berapa ramai kita tengok di masjid-masjid, pegawai-pegawai syarak yang menjaga masjid, kadang-kadang budak kencing dalam masjid, kan? Ha, macam mana nak buat? Kapet, benda kapet. Nak buat macam mana? Ha. Dia panggil lap je. Sedangkan najis budak-budak tu dah dewasa. Maknanya dah makan lain daripada susu ibu. Bagaimana nak basuh? Dia tak faham. Kan? Kanak-kanak bermain kencing di beranda. Tiba-tiba maknanya orang yang bekerja masjid sapu je, lap je. Tanpa dia mengalirkan air, maka tempat tu tetap bernajis. Kalau dia mop, mop yang diguna tu membawa najis tempat semana dipanjang. Dia mop. Menggunakan mopping dia. Nak? Sebab tadi dia basuh tak bersih. Tak bersih basuh apa? Dari sudut syarak. Kan? Waktu dia mop tu, dia mop ni, dia akan membawa najis, memindahkan najis ke tempat lain. Sepanjang mana dia guna mop tadi, maka najis akan bergerak. Ha, pekerja-pekerja bukan faham. Mereka datang nak kerja, nak dapat duit. Dia tak faham tentang hukum hakam. Kan? Kita tak memberikan kepada dia ilmu tentang bagaimana nak mengurus. Kan? Ha, jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni bukan perkara kecil. Kan? Kalau di rumah lagi pula. Ni masjid, orang ramai. Yang datang bukan tentu semuanya faham. Ha, jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan sebab itu, dalam bab taharah, bab air ni, bab suci, para ulama fiqah meletakkan dia di awal-awal bab. Supaya apa? Sebelum masuk kepada amalan-amalan, maka yang ni kena pasti dia betul dan dia faham tu, supaya dia boleh beramal nanti. Ha, jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pindah kepada bab yang ke-9, yang fasal yang ke-9. Perkara yang menyebabkan mandi wajib. Ha, ni belajar bab mandi lagi pula. Kan? Faslun. Faslun. Mujibatul ghusli sittatun. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu ataupun disebut mandi wajib itu ada 6. Ilajul hasyafati fil farji. Ha, itu yang pertama. Yang kedua, khurujil mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Ha. Jadi tuan-tuan, dalam bab mandi ni kadang-kadang kita terpaksa kena cakap, kerana ni hukum kan, dia hukum ni, kadang-kadang kita kena cakap dia tak boleh sembunyi-sembunyi. Dan benda hukum takut tak faham.
Tapi kalau kita bicarakan tu, kita, saya minta maaf lah, kerana benda ni berhukum. Jadi bukan kita nak membicarakan benda yang tak elok, kan? Dia kerana dihukum. Maka dia kata untuk lelaki dan perempuan. Mana ada mandi ni, dia merupakan perbuatan yang bersekutu. Mana kalau buat, lelaki kena mandi, perempuan kena mandi. Ada yang khusus untuk perempuan aja, ada yang khusus untuk lelaki aja. Gitu. Mana ada yang lelaki pun buat, perempuan pun kena buat. Okey. Kita bicarakan dari segi syarak, dari segi bahasa. Mandi ialah mengalirkan air pada sesuatu. Jadi kalau mandi tak mengalir air, itu bukan mandi. Kan? Kalau tuan-tuan mandi tak mengalir air, tak kena juzuk tubuh badan, itu bukan mandi nama dia. Itu mandi Piramdi, main cecah. Buat-buat gigil kan. Dah keluar je. Sejuk lah. Itu lain tuan-tuan. Ni mandi ni mesti mengalirkan air. Dari segi syarak, maksud mandi apa? Mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Oleh kerana mandi ni mandi besar, orang kata mandi besar ataupun mandi wajib, mandi yang perlu dengan wajib dengan berniat. Dia ada mandi yang sunat, kan? Mandi pun ada kategori-kategori lah. Kita tengok sebelah dia. Hukum mandi wajib. Mana apa situ? Wajib mandi. Seperti mandi wajib dan mandi sunat yang dinazarkan. Saya kalau terlepas daripada ni, saya nak mandi, saya nak mandi, maka niat itu dijadi nazar. Mana kalau terlepas daripada benda tu, dia pun asalnya mandi ni sunat. Sunat mandi itu dijadi nazar dengan sebab kalam dia, lafaz. Saya kalau lulus periksa, saya nak puasa. Jadi asalnya puasa itu sunat, yang lain daripada fardu perlu. Tapi apabila dilafazkan, kalau saya lulus periksa, saya nak puasa 3 hari, maka jadilah kalam itu nazar. Jadi tuan-tuan, kan? Jadi mandi yang asalnya sunat dinazarkan, jadilah wajib. Selama mana tak mandi itu, hukumnya tak terangkat. Okey, itu mandi sunat, mandi wajib. Yang kedua, mandi sunat. Seperti mandi-mandi yang disunatkan, mandi sunat hari raya, Aidilfitri, Aidil Adha, mandi sunat ihram, itu mandi sunat. Kan? Niat. Okey. Sunat ada niat. Yang ketiganya, mandi harus ataupun mubah. Jika dengan tujuan untuk membersihkan badan dan tidak disertakan dengan niat untuk kebaikan. Ini mandi yang harus, iaitu yang mubah. Makna bukan dengan tujuan apa-apa. Memang pagi mandi sekali, petang mandi sekali. Tak? Hukum mandi ini, dia sunatnya seminggu sekali, kan? Sunat mandi ini seminggu sekali. Bila? Hari Jumaat. Tapi kita kat sini air banyak, kan? Zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isyak mandi, subuh mandi, kurus dia keluar. Buat mandi banyak kali. Jadi mandi ini sebenarnya sunat Rasulullah lakukan seminggu sekali, kecuali kalau atas sebab-sebab yang tertentu.
Tidaknya sunatnya mandi sekali, iaitu pada hari Jumaat sebelum pergi solat Jumaat. Ha, itu sunnahnya, kan? Sunnahnya sekali. Jadi yang kita mandi tiap-tiap hari ini, hukumnya mubah, harus. Kerana nak menghilangkan bau badan, kotoran, daki kat badan hilangkan. Maka harus. Mandi menjadi makruh. Tengok makruh. Mandi pun ada sampai kepada peringkat makruh. Bila? Mandi dengan secara menyelam bagi orang yang berpuasa. Dia mandi dalam kolam, dia terjun. Dia sambil terjun, dia ngangang mulut. Dia terjunnya masuk satu cawan. Nah, jadi gitu. Dia terjun tu takut terminum air. Nah, masuk air dalam mulut, dalam rongga yang terbuka. Maka hukumnya makruh mandi yang demikian. Kan? Kalau kita mandi biasa begitu tak ada masalah. Ni mandi terjun dalam kolam ni. Kata panaslah, haus ni, haus. Dia pun angkat je. Ha. Dia diving masuk dalam. Dia diving, dia ngangang mulut. Masuk. Dah secawan, Allah lega betul. Naik balik. Ha, macam tu makro. Kalau diminum dengan sengaja batal. Puasanya batal, mandinya tak batal. Okey, yang kelimanya. Mandi itu menjadi haram. Mandi air yang dipoli daripada ghasl. Mana yang dirampas. Air dia air rampasan. Kan? Dia rampas air orang lain, dia pun guna untuk mandi. Maka itu hukumnya haram. Tu air paip yang kita curi tu agak-agaknya haram ke tidak, tuan-tuan? Kita pergi tebuk paip kerajaan, kita tebuk dekat rumah, bil pun kita tak bayar. Orang kata kau bayar bil tak? Dah, aku punya rumah langsung tak ada bil. Kan? Rupanya dia ambil, dia sedut air kerajaan. Haram ke tidak dah? Ha. Yang main-main tuan-tuan eh? Diguna untuk makan, diguna untuk minum, diguna untuk mandi. Jaga-jaga. Kan? Jaga-jaga tu. Tu hak kerajaan. Kan? Oh, itu hak kerajaan kita punya lah. Bila pula kau kongsi dengan kerajaan? Tuan-tuan. Orang lain semua kena bayar? Jaga-jaga tuan-tuan. Kerana ada orang yang buat gitu. Ada orang yang buat begitu. Jadi kalau ada yang buat itu, hari ini bertobatlah. Besok panggil Sam pasang meter. Ya, tuan. Tidak. Besok nak jawab depan Allah Ta'ala. Ingat, tak takut depan mahkamah Allah. Memanglah tak payah bayar. Kan? Anak kita minum, isteri kita minum. Lepas tu marah ke anak kita tak nak semayang. Isteri kita tak dengar cakap. Engkau bagi minum air dah tak betul. Tapi bukan orang sini, orang tempat lain. Orang Masjid Al-Azim ni semua hebat-hebat. Kan? Dia semua golongan sufi. Yang lain. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Selesai kita membicarakan tentang hukum mandi. Ha. Kemudian mandi itu ada 6 perkara. 3 yang khas untuk perempuan sahaja. Yang daripada 6 perkara tadi, yang jadi sebab wajib, 3 khusus untuk wanita. Kemudian 3 yang wajib secara bersekutu. Maksud bersekutu ni apa? Kalau buat, lelaki pun kena mandi, perempuan pun kena mandi. Itu kena faham dah. Ni bab hukum. Dia sama juga macam kita pakai ihram kan? Ihram. Ha, ada ihram yang mana khas untuk pantang larangnya untuk lelaki. Ya. Ada pantang larang yang bersekutu. Ada pantang larang untuk lelaki. Ya. Contoh. Pantang larang khas untuk perempuan. Orang perempuan bila pakai ihram tak boleh tutup muka. Kan? Yang lelaki
Pantang larang khas untuk dia, tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Apa pantang larang ihram yang bersekutu untuk lelaki perempuan, tak boleh pakai minyak wangi. Tu lelaki pun tak boleh, perempuan pun tak boleh. Ha, tu kena faham. Sama dalam bab mandi. Khas untuk lelaki, khas untuk perempuan. Mana yang khas untuk perempuan ada mana yang hukumnya bersekutu. Okey, kita tengok yang khas untuk perempuan saja. Yang menjadi wajib kepada seorang perempuan mandi. Pertama, datang haid. Datang haid. Ha, berapa umur datang haid dah bicarakan. Kan? Ha, perempuan ni seawal-awal datang haid umur 9 tahun. Ha, jadi gitu. Bagaimana dia punya datang haid ni, nak kira haid macam mana? Mesti sifatnya sehari semalam. Tu. Tadi umur. Ini dia punya nak kira darah haid macam mana? Sehari semalam. Dia keluar tu sehari semalam. Kalau sekejap keluar, seminggu baru datang keluar, itu dah. Nah. Kemudian haid ini mesti ditengok daripada sifat darah dia. Mula keluar. Berapa tempohnya? Paling cepat sehari semalam, pertengahannya 6 ke 7 hari, paling lama iaitu 15 hari 15 malam. Lebih daripada 15 hari 15 1 minit, itu yang 1 minit itu istihadhah. Mesti dipaham tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ustaz, bagaimana ustaz, saya punya kitaran haid tak tentu ni. Kadang kejap hujungnya. Haid ini mesti 15 hari dan 15 hari datang haid, 15 hari suci. Itu dia punya tempoh. Mana datang haid ni mesti ambil 15 hari. Dan 15 hari lagi itulah waktu suci. Kalau kena sebulan, maka ambil 15 hari juga. Nak kena ambil 15 hari juga. Ustaz, saya dah 2-3 bulan tak datang haid ni, macam mana? Kena ambil hari yang kebiasaan kira darah. Yang selalu keluar bila? Maka itu dikira. Ustaz, saya ni dah monopos. Ah, monopos jangan kira lah. Kan? Tak payah kira lagi. Kan? Orang monopos dah tak ada haid. Ustaz, jadi orang monopos ni tak ada kira haid macam mana? Biasa nak kira ni macam mana? Yang menjadi hukum dekat dia iaitu waktu dia diceraikan. Nak waktu cerai, itu akan dia ambil kira. Bagaimana ustaz nak kira? Dia dah tak tahan. Kira bulan, qamariyah. Nak kira satu kali suci, dua kali suci, kira satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Sebab dia tak ada haid. Orang yang ada haid, maka bercerai, dia kena satu kali suci, dua kali suci, tiga kali suci. Ini hukum. Mesti faham. Oh ustaz, saya tak faham. Saya lelaki, mana ada haid? Apa kebingan kau? Kan? Engkau kau ada orang rumah? Engkau ada anak? Kan? Anak-anak kau tanya besok. Besok berlaku macam ni, anak-anak kau berkahwin, dia bercerai, datang tanya ayah. Ha? Ayah, macam mana ayah nak kira ni? Engkau entam aje lah budak. Eh, mana boleh? Kan? Dia bercerai, dah habis tempoh iddah, dia masih bersama lagi, kan berzina. Ha, ini hukum, tuan-tuan. Mesti dipahami betul-betul. Kan? Tak kira lelaki, tak kira perempuan, kena faham, kena hadam masalah tu. Jangan dikira, oh ini darah perempuan, aku tak ada darah. Kan? Ha, jangan begitu. Baik lelaki kena faham juga masalah darah. Kerana dia ada orang rumah. Kan, waktu dia bersama dengan orang rumah ni, keluar darah. Ha, tak? Bang, ni darah apa bang? Kan? Oi, ini darah nyamuk. Kan? Ha, tanya orang rumah. Ni waktu bersama tadi keluar darah, memang keluar waktu darah ke tidak? Tak, belum lagi. Belum lagi keluar darah. Ha, biasanya berapa hari bulan? 6 hari bulan contoh dikatakan. Ha, tak apalah. Jadi masalah. Itu mungkin darah. Darah istihadah. Oi, darah istihadah pun kita tak boleh bersama. Nanti mudarat dekat kau. Kena faham juga. Ha, kita sambung minggu depan. Oh, dia dengar. Janggut. Wah.
Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.